kalau di Indonesia bisa maaf di Indonesia jadi mudah banget tadi buasan kampung. Emang mereka juga udah pemain profesional ya, jadi kayak mereka tuh nggak sengoyo itu gitu loh mas, jadinya kayak ya udah sih mereka tuh kayak mana ya udah ya, jadi kita juga enak sih, tapi kita juga nggak bisa kayak main pola satu ya mas, soalnya kalau satu mereka suka tuh suka dicepetin, kita harus kayak caranya mas jangan cepat dong, cepetin langsung cepetin, makanya jangan yang besar. Artinya sama lawan tadi juga saling ketemu ya di iya. Di luar sama ya. Iya. Mungkin nantinya kedepannya nanti ketemu dari Malaysia untuk Jepang. Mungkin. Ya. Kan masih belum di belum ditentu kan. Antara Jepang. Antara Jepang atau dari Indonesia ataupun dari China mungkin dari. Kalau dari Mbak sendiri sama Mbak Rika sudah tahu nggak kekuatan dari lawan? Ya apa namanya rata-rata juga hampir sama ya mas, kan kemarin juga apa udah ketemu malam besok hanya kalau antara Jepang kalau kata IP nah kalau menang Jepang kan kemarin juga udah ketemu jadi maksudnya udah tahu ya mas, jadi kayak kita kasih yang terbaik aja. Oke. Mbak, berbicara masalah Denmark Open kemarin sudah nonton ya, kau melihat dari ganda putri dari pengamatan Mbak sendiri seperti apa? Aduh. Apakah seimbang atau bagaimana mungkin? Maksudnya sama saya kan? Iyalah. Oh, sama saya. Gimana ya mas? Saya juga belum pernah ke, maksudnya baru main kayak gitu baru sekali doang kan ya mas. Jadi kayak mungkin mereka masih kayak di atas saya, cuma saya masih harus ngejar sih. Mbak, ini kan berarti sama Jemanggil, Mbak Namin, Mbak Rikwan. Udah dikasih kado nggak? Udah ada yang kasih makanan, setiap hari dikasih makanan. Oh, setiap hari? Iya. Mungkin nggak terhitung ya, Mbak? Nggak cuma sekali, beberapa doang. Tapi mereka kayak setiap hari gitu, kadang siang, kadang malam pasti. Oh, udah jalan-jalan nggak ke Malang? Belum mas, kemarin belum ada waktu kan, soalnya habis yang kemarin nih minggu itu kan langsung ada makan-makan itu ya. Oh, kan. Iya. Besokannya udah gak sempet juga udah capek kan. Ini tanggapan dari kamu ada fans dari Malang ini tanggapannya kayak gimana? Seneng tanggapan? Seneng nggak ada fans kayak gini? Seneng, nambah semangat. Nambah motivasi untuk bisa main? Iya. Okay. Jadi keseluruhan kita kondisinya sejauh ini seperti apa? Ini dia nggak enak badan mungkin kita tapi nggak ngaruh dari makanan atau apa mungkin kayak kecapean aja sih mas, mungkin nanti ini masih recovery gitu ya. Iya, selain recovery mungkin ada mungkin nama minuman vitamin atau gitu. Iya mungkin minum vitamin juga sih mas, karena makannya banyak berarti ibaratnya nanti untuk bapak berikutnya sudah.